Bismillahirrahmanirrahim. Qala Jalalus Suyuti fil Mukhtasari. Telah berkatalah Jalalus Suyuti di dalam kitab Mukhtasar Adzkar An-Nawawi. Barang siapa berkata-kata pada ketika orang azan, yakni dengan perkataan dunia, ditakuti atasnya kejahatan mati. Kun imum Jalalus Suyuti dalam Mukhtasar Kitab Adzkar Imam Nawawi, so yang pegahaba ahwate tengah gazan, maka orang yang pegahaba tengah wate gazan, ditakutkan orangnya ahmati han selamat iman. Haba yang dimaksud di sini perkataan dunia. Maka tak usahakan sedang berlangsungnya azan kita dengar dan kita menjawab. Jangan berbicara perkataan dunia. Dengan sebab itu bahayanya ketika mati tidak selamat iman. Nyaino kengkale dan ina urung raya su urung azan raya su gayan. Nyan kajit tak pegat perubahan bekli pegahaba wate urung bang. Menyebabkan han selamat iman ahwate mati. Dan riwayat daripada setengah ulama bahwasanya sebab yang membawa kepada jahat kesudahan mati itu ada empat perkara. Kemudian ulama berpendapat ada empat sebab ketika mati, dengan empat sebab itu tidak selamat iman. Salah sabah dalam empat sebabnya, bila na tak pubut li katanya, nyan pihan selamat iman ahwate mati. Pertama, memudahkan dengan sembahyang dan meringankan akan dia. Tak pemudah-mudah sembahyang, meringankan tiada sehingga tanpa disadari waktu salat habis. Keluar waktunya, salat belum dikerjakan. Nyan bak perih fiat-fiatu. Sehingga kathabi-sabi menan. Titip sa'ah wate semayang. Titip wate, titip uro. Ah wate hitamong wate semayang. Kerja-kerja jung. Sehingga kathabi-sabi tak enteng-entengkan. Nyan menyebabkan kasabi-sabi menan, nyan pih menyebabkan ahmati han selamat iman. Kecuali maklum nasigaga hal yang tertentu, yang kira-kira hana mungkin bak tak pelikut, nyan pih benar dalam hati tak cita-cita mangan baik dosa dang-dang tak pubut, bena iza'an, bena azam cita-cita dalam hati untuk tak pubut si atu, memang ketika watenyan
Ha mungkin terpubut dengan hal yang sangat penting. Salah satu contoh musa. Nah, jami abak rumah. Lalu tak puduk jami, tak kubah jami, tak berangkat katanya sang hana gura. Lalu tak pertimbangkan hana tak budah le. Yang pi baik tapi-tapi sigo-go. Namun mangat baik dosa. Bena izaan, bena azam dalam hati, bena tak cita-cita akan tak pubut si adri. Karena menyahana cita-cita dalam hati untuk tak pubut si adri, nyan selama tak duk, nyan dosa sebelum tak pubut. Jadi, salah sabuh menyebabkan ahwati mati han selamat iman karena melambat-lambatkan tak enteng-enteng semayang panjang tat menteng wate bah tak duduk ile tak pubut le barang kepe tak pegah-pegah apa tak pabih kerja sebab wate panjang melian tak kala anji melom menteng panjang wate kerja lom pubut lom sehingga tanpa tak sadari akhirnya kabih wate han mutumung semayang nyan dengan tak biasakan munan oh mati han selamat iman. Nah, nyan pembahasan yang kedua. Yang pertama bunau dengan urung azan tak pegah haba oh mati han selamat iman. Nyan pembahasan pun yang berikutnya penuh masalah yang menyebabkan han selamat iman wati mati yang pun tak entengkan tak pemudah-mudah wati atas mayang. Yang kedua minum arak gejib arak pengertian jib arak boleh saja bukan sesuatu cair yang diminum apapun tapi termasuk dalam perkara yang memabukkan pementeng yang mabuk yang getanya pakai walaupun kan dengan cara gejib ya, dengan getut dengan gehisap bermacam-macam cara nama boleh apapun nama walaupun bukan namanya minuman arak nanan sabe yang pamaji sabu-sabu atau sesuatu lain yang memabukkan itu pun menyebabkan waktu mati tidak selamat iman. Jamun nasabah sejarah ada seorang murid dari salah satu waliullah Syekh Hasanul Basri. Murid itu mengalami satu penyakit. Telah berobat ke mana-mana. Seluruh tabib tempat dia berobat untuk supaya penyakit tersebut bisa sembuh dalam satu bulan mesti minum minuman arak satu sendok setiap bulan. Ho yang dia ubat nyan ubat ke nyan kata tabib tidak akan sembuh penyakitnya kalau bukan diminum setiap bulan satu sendok minuman keras. Gejala mbak tabib lain. Lagi nyancin. Habis tempat genyan yak mubat. Gepegah mandum han pulih penyakit drone. Baru pulih payah najib minuman keras sabah sendok lam sebulan. Bak peki-peki kubat. Kemudian hanalu lam sibulun sabo sendok gejib oh leh gejib pulih penyakit
ka ke ka pulih penyakit dengan sebab gejib arak, Allah pun menghendaki penyakitnya sembuh. Pada satu saat ketika beliau dalam nadza'a, dalam nadza'a artinya pada wate geuneuk cok nyawang sakratul maut, kemudian datanglah gurunya Syekh Hasan Basri lalu mentalkinkan pada telinganya, pasal katanya geperatif, berapa kali diucapkan talkin oleh murid tersebut tidak mau menjawab. Gu ulang-ulang geperatif, la ilaha illallah, han getim su'ud musiga, hingga meninggal dalam waktu tersebut. Ka meninggal muridnya. Setelah meninggal, gurunya mengumpulkan seluruh murid. Tanya, adakah di antara kalian ada yang tahu apa penyebab murid tersebut waktu mati tidak selamat iman dan tidak mau mengucap kalimah syahadah? Hangtim ratib. Lalu jawab salah satu murid di antaranya, kentira murid, ya Syekh, lun tupu penyebab ji bahwa gopnyan awai pernah sakit. Ya muban disarankan li tabib mangan pulih penyakit gopnyan. Giyujib arak tabo sendok titip bulan tinggal gejim dan wate gejim pulih. Kemudian Syekh Hasan Basri beliau menjawab, inilah akibatnya ketika pernah minum arak mengakibatkan tidak selamat iman. Hantam pernah lam mesidra murid Syekh Hasan Basri ahwate gejak drawaga geperatif yang hana jawab yang hantim kun hana pernah mandum-mandum getim jawab getim meratif la ilaha illallah, tapi muridnya nantaboh han getim. Ternyata penyebab han selamat iman gopnyan pada wate udip pernah gejib arak. Maka karenanya usahakan baik pakai perkara yang mabuk, walaupun yang namanya ken arak yang tajib, boleh jadi cara pakai lain, cara getut dan bermacam-macam cara. Ketiga, penyebab yang tidak selamat iman waktu mati mendurhaka akan dua ibu bapaknya atau gurunya. Ya, yang kelahir durhaka dengan urung si atau durhaka dengan gure menyebabkan han selamat iman. Apa itu makna durhaka? Makna durhaka menyakiti hati orang tua. Apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan tingkah laku. Buat katanya, kelakuan katanya, perkataan katanya, tersinggung, sakit hati, urung syik katanya. Nyan han selamat iman ahwate mati. Dan ibadah yang tapubun selama udib nyan pihang getrimong li Allah. Karena ridha Allah tergantung ridha dua orang tua. Murka Allah juga tergantung pada murka kedua orang tua. Menya getanya durhaka ngan urunsi, nya Allah pih bengih ke getanya.
menyaurun si rida senang ke tanya Allah pi rida ke tanya kibancara ibadah ke tanya bergetung oleh Allah usahakan baik durhaka dengan urun si dan oh mati berselamat iman baik pesakit hati urun si atau mendurhaka dengan gurunya pesebab han getung ibadah menya getanya durhaka dengan urun si Allah sendiri yang gekaitkan terima ibadah dengan han durhaka urun si Allah sendiri yang sangkut han getung ibadah menya getanya sakit hati urun si karena olah getanya dalam Al-Quran wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wajib getanya sembah Allah kemudian oleh tak sembah Allah tak ibadah tak tinggal yang Allah larang tak pubun yang Allah perintah leh ta'an kepada Allah wabil walidaini yang ibarat lomithinan dengan huruf way na ta'an ke Allah hana ta'an ke urung si nyohan getung ta'an ketanya ke Allah wabil walidaini ihsana wajib lom berbuat baik bagi dua draw urung si ketanya maka sebabnya getulah amal ibadah bila getanya durhaka dengan urun syik dan ahwati mati menjadi penyebab han selamat iman yang keempat yang menyebabkan han selamat iman wati mati menyakiti akan orang muslim ya maksud muslim tidak mesti namanya muslim urung Islam nama siapa saja tapi dia orang Islam muslim itu kalimat dari aslama yuslimu islaman fahwa muslimun kalimat isim fa'il dari fi'il madhi aslama yuslimu islaman muslimun itu isim fa'il orang yang Islam afa'ala yufa'ilu if'alan ya mufa'ilun orang Islam walaupun nan siapa saja menya getanya tak sakiti, tak zalimi, tak khianat urung Islamnya nyoh mati han selama iman karena wajib getanya urung Islam menyayangi sesama Islam giyu bantu sesama Islam yang gekun urung Islam adalah al-muslimu man salimal muslim bil lisani au bi yadi orang Islam orang-orang yang dapat membantu orang Islam lain dengan lisannya atau dengan tangannya dengan perkataan katanya terbantu orang lain dengan perbuatan katanya membantu orang lain nyan yang gekun urung Islam tapi kebanyakan dengan perkataan katanya dengan buat katanya meilanya orang Islam lain nyan kan ciri-ciri katanya orang Islam kalaupun memang Islam tapi dia itu munafik menya sakit hati gap nyan buat katanya meilanya gap tapi mendalimi gap mukianan gap mupalo gap dengan karena katanya nyan oh mati membahayakan
han selamat iman. Nah, yang kamu madai le pembahasan tersebut ni ingat begat yang pun tahat punau dalam kitab Mukhtasar Adhkar Imam Nawawi kun Imam Jalalus Suyuti pegah hawa tengah gebang oh mati han han selamat iman yang jaga begat kan bekli dah pegah-pegah hawa yang kadang-kadang susah je kita yang han dah pegah hawa itu banyak. Oh han dah jawab sombong tanya kai temanya oh dah jawab kau masalah di rum temanya pihana umpum kagak tengah gubang kupu ge apa haba han ge jawab hanagura ba tapu setet mangat yang ke nyan masalah aje nyan be nali kemudian pun bawa perkara bunau menyebabkan han selama iman oh mati. Pertama, ada pemudah-mudah mengenteng-entengkan meringa-ringan semayang. Jangan galak kerotu, siatu, hamtumih pupuk pijit, kabi hotel pijit, tinggal benar-benar jauh-jauh. Olehnya, gara-gara jib arak yang kedua, yang kelihai, gara-gara menyakiti orang tua ataupun gurunya, yang terakhir, yang keempat, menyakiti sesama orang Islam. Seharusnya butuh bantu gop dengan haba katanya, bilanya gop. Kemudian bermanfaat gop dengan perbuatan katanya, bejut menzalimi menyakiti orang lain. Nah, pertanyaan. Hana lah kita pakai 10 kali ya. Tentang yang menyakiti orang yang muslim tapi menyakiti selain muslim berarti itu punau yang kepun menyebabkan han selamat iman tak sakiti orang yang muslim orang Islam walaupun nan kan muslim nan berangkat wajib yang nama je orang Islam teman menyakon orang Islam ejit tak sakiti sao teman yang kon orang Islamnya orang kafir takalan jin tak sakiti orang kafir naik ganggu tanya ya kenal lo hana aji mukleh geroi baik cik iganggu agama nasihat ni leh pegah pegagot hai peti ya berarti hana salah lagi tanya dum urung kafi hana ganggu katanya hana dihina agama katanya hana dihina Allah Taala katanya ji hairo kro hang bicin apalagi urung yang Islam pajan jid ta sakiti urung kafi wate diganggu agama katanya mie kai ganggu agama nyang ke hotenya baru jid menyahana hanjir walaupun jika fi apalagi orang yang Islam kamu binatang menancin hangga bi ganggu jiji menyahana menyakiti dia kecuali binatang yang berbahaya binatang berbisa lagi limpun ulu dan sejenisnya mihan tapoh ji bahaya katanya tapi menyahana masalah dia ji pala utung gerau jika larimba kerau, tanya sini, hana mengganggu dia, apa benar kerau? Asal yang menancin, larimba kerau apa? Hana ijak ala kampung, hana idang buat ringan tanya, hana idang buat terah tanya, hana idang pintu tanya. Laut itu minta rezeki kerau larimba, hanggap ipo hajit, hana mengganggu. Kecuali kamu mengganggu tanya. Apalagi manusia, walaum, hurung Islam. Nah, itu yang jika mengat lah dong ke? Kamangan buat katanya bancara bumi lenya agop tapi mia nai lenya agop menapa dalam ya nya mia ka lenya agop kaman ke kan nyan ku menyebabkan han selama iman wate mati kam ho kas pula gaibiah padum halaman